Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Nah, di video kali ini saya mau unboxing ya dari Inno lagi ya. Yang ini nih, Honda Civic Type R LK9 Tuned by Spoon Sports. Ini logo Inno 64. Di atas 1:64, di belakang ada siluet mobilnya, ada websitenya innomotors.com. Di bawah seperti biasa, ini Honda Official License Product. Logonya Inno, medsosnya, caution dan warningnya. Ini ya varian ketiga ya. Yang pertama itu kan yang No Good Racing warna hitam polos. Yang kedua itu masih dari No Good Racing tapi tampo Red Bull ya. Yang ketiga ya ini udah berbeda, bukan dari No Good Racing tapi dari Spoon Sports. Ini cukup dinantikan juga ya, soalnya sebelumnya kan kalau nggak salah cuman ada dari brand Tarmac ya, atau masih ada brand lain sih. Tapi ya ini lebih bagus sih harusnya daripada Tarmac ya. Jadi ya cukup dinantikan. Ya ini langsung kita buka aja yuk. Oke, ini seperti biasa plastiknya udah saya buka. Ya ini kita keluarin aja. Di belakang ada foto mobilnya nih. Ini kayak mobil asli apa render 3D ya. Ini ada tulisan Civic Type R. Oke, kita langsung buka aja. Ini base-nya kayak produksi lama sih, terlalu polos ya. Inno Honda Civic Type R LK9 Tuned by Spoon Sports. Ini Civic Type R ya. Ini kita buka dari base nya dulu. Oke, yang ini ya untungnya nggak kempes ya. Ya aman sih bannya, ini rolling, harusnya rolling dengan lancar sih, soalnya yang LK9 sebelumnya juga dia rolling ya. Ya lancar tuh rollingnya tanpa ada yang nyangkut. Oke, ini mantap sih rollingnya, base nya udah base besi. Ini splitter depan terpisah ya, jadi kalau mungkin dicopot paksa juga bisa sih. Nih Inno 64 Honda Civic Type R LK9. Ini knalpotnya dari plastik harusnya ya. Ini ban karet udah pasti, udah ada alurnya, tapi ini kok seperti ya kempes sedikit ya nih. Kelihatan enggak? Ada kempes sedikit sih, tapi ya okelah, masih bisa ditoleransi sih kalau sedikit gini ya. Enggak terlalu kelihatan juga kalau kurang teliti ya, tapi kalau dilihat dari dekat kelihatan sih itu. Kalau diputer tuh kelihatan kan yang kempesnya itu. Ya nggak apa-apa lah, ini langsung kita lihat detailnya aja. Lampu depan ya udah pasti dari Mika ya, sama seperti sebelumnya, cuman dia ya polos putih doang. Ini grillnya udah polos ya, nggak ada tulisan Honda. Ini license plate-nya Spoon Sports, nggak ada fog lamp ya, cuman hitam nih, nggak ada fog lamp. Kap mesinnya udah dikasih decal carbon begini, ada tonjolan sprayernya juga. Wipernya ada, ini di kaca depan ada Spoon Sports. Di sebelah kanan ini kita lihat ada ini stiker Advan ya, segitiga ini. Ini ada detail lampu sein, ini tulisan Spoon. Ada detail handle pintu. Nah ini hitam-hitam, oh cuman kotor, aman. Ini ada logo Civic Type R. Kalau bannya sendiri ya nggak ada tampo ya, cuman dia ini velgnya udah ada dikasih detail. Ini lug nutnya udah diwarnain biru, dan ini ada tampo apa sih di velgnya ya, kelihatan gak sih tamponya apa sih tuh ya, kurang kebaca ya, kelihatan gak sih, kurang kelihatan ya. Ini velgnya model apa sih, saya juga kurang tahu ya. Kalau ini sebelah kiri sama aja, bedanya paling tangki pengisian bakar, bahan bakar di sebelah kiri. Ini setir kanan, kita lihat interiornya itu joknya hitam polos, ada tulisan Spoon-nya. Di door trimnya itu dikasih list warna merah ya, dan itu alasnya juga, karpetnya tuh alas bawahnya juga warna merah. Cakep sih, tapi joknya ya hitam polos ya, yang ada warna merah cuman door trim sama karpet bawahnya. Kalau kita lihat ke belakang, ini ada apa sih nih, spoiler apa wing ya, ini udah diwarnain hitam nih, harusnya dari plastik. Ada tampo Spoon di sini. Ini kaca belakang udah ada defogger. Ini ada logo Hondanya warna merah ya, seperti biasa Civic Type R.
License plate-nya Spoon Sports, lampu belakang ya udah pasti dari Mika. Detailnya bagus sih. Ini ada logo Civic Type R juga. Nih tadi knalpotnya ya. Ini cakep sih. Apalagi dia ya rollingnya lancar tuh, cukup kotor ya. Ini rollingnya lancar banget sih. Cakep nih. Dan oh tadi spionnya belum ini ya. Saya sebut nih spionnya ya, paling biasalah dari plastik. Sudah ada reflektornya juga meskipun kecil begitu. Tapi ya ini K9 dari Inno menurut saya bagus sih, recommended. Buat yang demen mobil hatchback ini kayaknya wajib deh kalau dari Inno ya. Bagus soalnya dan bisa rolling juga. Ya, itu aja deh untuk video kali ini. Makasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di-subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.